Hujan yang mengguyur Kota Pekanbaru membuat beberapa ruas jalan menjadi tergenang air, bahkan pengendara tidak bisa lewat. Salah satu jalan yang tidak bisa dilewati oleh pengendara yaitu Jalan Lembah Raya atau yang biasa dikenal dengan Jalan Sungai Batak. Air Sungai Batak yang meluap akibat hujan deras merembes seolah-olah sungai tersebut menyatu ke jalanan. Pengendara mengurungkan niatnya dikarenakan takut kendaraannya menjadi mogok bahkan hanyut. Masyarakat sekitar juga menutup jalan tersebut menggunakan kayu agar tidak ada kendaraan yang melintas. Menurut warga sekitar, air Sungai Batak meluap sejak tadi malam akibat hujan deras. Bintang dan Doni, cakaplah melaporkan.